Nih saya ngirim ke Jabodetabek capek, Pak. Capek di mana? Kemarin ibu-ibu datang saya kasih. Bu, ini ada surat, enggak mau, saya tolak, bawa lagi. Besoknya anterin lagi, enggak mau. Yang saya butuhkan bukan surat itu. Saya minta surat cerai dari suami saya. Susah. Lah kalau yang itu bukan tanggung jawab kita dong, ke pengadilan agama itu. Kemarin Bapak saya butuh teman dikasih asisten. Gimana, Pak? Dikasih asisten? Kamunya enggak ada asistennya pulang. Kri, gue bilangin, ya. Kri. Namanya barang inventaris, iya. Itu kamu rawat dengan baik. Ngomong-ngomong. Buktinya apa? Ngomong-ngomong. Ini, Pak, nih kantor pos gedein, Pak. Sempit, Pak, nih. Kita nih nggak bisa bercengkrama dengan pelayan. Lu udah bersyukur lu dikasih sepeda. Iya. Rawatlah dengan baik, jangan sampai kayak gua. Kenapa, emang? Dikasih mobil, gua tabrakin. Dikasih motor, gua tabrakin. Dikasih sepeda, gua kagak bisa naiknya, jatuh tuh. Berarti nggak disiplin. Kamu cuma kita yang bapaknya nih pernah kasih mobil ke kita. Ini tidak ada ini sampean jangan babuk-babuk. Saya orangnya jantungan. Pak, kita minta juga oto, Pak, oto. Kita ada mau pulang kampung, nyanda punya oto. Dia sudah dikasih sepeda, sudah dikasih motor. Kita apa? Kamu mau dikasih rumah? Mau? Rumah Kiong mau. Sampean coba kalau kerja itu yang benar. Sebentar lagi Lebaran, 2 hari lagi Lebaran. Sampean harus yang benar. Pak, saya mau pulang kampung, Pak. Iya, Pak. Kita udah mau bikin pesta kawin, Pak, buat kita, iya, Pak. Kita pebay itu harus tunggu-tunggu sama, di kampung. Sama, sama. Lu ada pesta kawin, ya? Iya, Kote. Oh, gua kawinan masal malah. Sama Kote, DP nama. Hah? Sama, apa Kote, DP nama nganape kampung, nganape tampak. Hah? Apa Kote, DP nama? Kote, DP nama? Kagak ngerti, lu. Nama kota lu apa? Oh, gua Jakarta dan sekitarnya kota gua. Kalau lu mah nggak pulang kampung, kalau gua pulang kampung. Cuma karena tidak mau merepotkan, gua udah gua kirimin semuanya dulu ke kampung. Tinggal gua jalan ntar. Sekalian aja nggak ada kirim, nggak ada muka lewat pos. Nih, bungkus sini. Muka gua dikirimin lewat pos? Iya, biar selesai semua. Nah, Pak, ntar dulu saya tanya. Ini mau kawin. Kapan kamu kawinnya? Kamu sudah di sini lama-lama belum kawin. Kapan kawinnya? Bapak suka begitu, ah. Kok kamu sekarang jadi genit? Bapak. Kenapa? Saya. Bapak dah. Jangan gitu, ya. Pak, mau kita pulang kampung. Lebaran harus pulang kampung, Pak. Yokote kita sudah siapkan kita petas. Petas. Masalah pulang kampung beres. Asal ini selesai semua. Bisa dipending, Pak. Enggak bisa. Pada hari raya enggak mungkin pada baca surat, Pak. Enggak ada ini. Ini kiloannya ganti nih, Pak, nih kekecilan nih. Ganti kiloan teri. Pokoknya kita beresin dulu pekerjaan kita baru kita pulang kampung gitu, Pak. Pekerjaan yang benar begitu. Pak, THR, Pak. So selesai, Pak. Iya, kita minta doi, doi so habis, Pak. Doi so habis, rohani, Aisyah. Doi so habis, Pak. Doi habis, Pak. Rohani, Aisyah, Siti Maryam. Julpa, Julpikar. Sampean minta THR. Iya, Kote. Dia enggak Kote, tingginya Kate ini. Iya, gua maksudnya. Doi. Kita perlu doi. Udah enggak punya mobil, enggak punya motor, enggak punya doi. Coba, enggak punya mobil. Ayah, enggak punya mobil, enggak punya motor. Tapi pengen punya rumah. Cucu-cuap. Masa senang-senang bener? Iya. Bapak kan sebagai atasan harusnya ngerti dong tentang bawahan. Kita mau hari raya, Pak. Iya, ini juga biar bagaimanapun juga ini tugas mulia, ini ibadah. Kalau sudah ibadah jangan dilihat dari hitung-hitungannya. Nah, tarik nafas, Pak, tarik nafas. Saya orangnya baik, apa anda baik? Kemarin jalan-jalan bareng-bareng. Ayo. Ah, jalan apaan, Bapak? Ngajak jalan-jalan, 5 kilo kagak jajan-jajan acan. Beli sih. Yo. Pak. Apa, mau beli perangko? Oh, komplain. Marah. Kenapa, Pak? Nyari kompleks apa? Kompleks. Coba, Pak, ini bisa dibaca nggak, Pak? Kenapa, Dek? Saya kagak bisa baca. Duh! Kompleks kagak nape guru. Jangan ketukar. Bapak mengirim surat. Saya kirim paket. Bacain itu. Nggak bisa. Alamat. Gimana bacanya orang kosong? Berarti di sana. Ya. Bisa, saya bisa. B
dikirim tanggal 2, nyampe nya tanggal 3. Nyanda, ngana masuk. Nyanda, ngana masuk. Masuk ngana, ngana keluar masuk ngana. Ngana oyoy ngana. Permisi. Iya, iya. Kenapa? Kenapa? Coba, kenapa? Belum, ini tanggal 29. Makanya sekolah, sekolah. Kan kagak bisa baca. Iya, jadi 3 hari lagi ya, balik lagi, lagi ya. Ya, 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 minum jamu ya. Yang ya, ini, ya. Yang ini resepnya ditebus saya dulu. Ya. 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 Gak jadi marah, malu. Patut lu. Pak, tadi Bapak lupa ya logat Maduranya ya? Enggak marah saya, enggak. Siapa yang lupa saya? Ya, itulah kerja kita udah baik-baik, ternyata masih ada yang kurang. Perasaan kita udah baik, Pak ya? Iya, Pak. Udah baik. Tapi iya, saya minta harap sama kamu semuanya kalau kerja itu yang benar. Ya, Pak, kalau kagak benar saya udah gila dari kemarin, Pak. Kamu kalau dibilangin ngelawan terus sampai. Jangan lihat. Ini bau terasi nih. Kamu kalau dibilangin ngelawan terus. Emang Bapak berani sama saya? Ayo, kalau Bapak berani gaji sekarang. Izinkan saya pulang. Kalau Bapak memang berani, Bapak penakut, atasan harusnya tegas dong. Duit makanya kasih. Selesai, Mar, kita pekerja sudah selesai, kita mau pulang. Sebenarnya juga mau ngasih THR. Mau, siapa yang gak mau? Kalau sampean gak minta THR, saya enggak punya. Bapak kalau ngasih mental jangan bikin kantor, pok dong, Pak. Ah, lihat Bapak, anak buah Bapak udah marah-marah semua. Nih apa nih, Pak? Palu nih, Pak. Nih adanya MC Hammer. Megangnya palu melulu. Nggak ada, pokoknya gini saja. Sampean kerja yang benar, nanti kalau kerja sudah benar kan enak. Iya kan? Betul. Kalau kerja sudah beres, coba kasih duduk dia. Saya capek hati saya. So beres. Kasih unjuk malah beres-beres. Ngomongin saya dia. Saya tidak perlu banyak omong. Tunjukkan dengan bekerja aja, Pak. Coba. Kalau kebanyakan omong malah nggak selesai-selesai. Tapi diomongin biar tahu. Nggak usah. Tapi sampean kan tidak usah. Kita nggak perlu banyak omong, Pak. Nggak dihargain orang. Yang perlu banyak duit, Pak. Makanya gajian, THR. Kamunya bilang diri kamu senior, urun saya. Tolong saja. Apa? Duit. THR. Bapak bilang mau bayar kita PDOI 29 nah. Desember. Tapi tahun berapa? 2016. Nah, ya. Itu. Gimana THR kita ini? Justru itu sampean ini yang senior sampean ngomong alasan gini. Nyana boleh begitu, nyana boleh begitu, nggak ada. Ngomong. Kita masalah THR gampang. Yang iya. Penting kita kalau menunaikan tugas kita ini melayani masyarakat merupakan ibadah. Kalau iya. THR itu hanya harta dunia. Betul. Benar enggak? Iya, tapi penting juga Pak THR, Pak. Kamu jangan gitu. Kamu senggangannya karena kamu senior 18 tahun di sini, bilangin bagaimana loyalitasnya terhadap perusahaan. Loyalitas terhadap perusahaan. Begini saja, kita lebaran, maaf-maafan, lahir batin. Maaf tetap, Pak, kalau gajian lebih penting, Pak. Kita sebagai karyawan harus menunjukkan loyalitas gitu. Bukan apa-apa, ya, Pak. Loyalitas. Besok dia udah mau kawin, udah ditungguin pacarnya. Hadi sota pela. Mas. Weh, ada kebo. Hengar, mau nih lihat. DP body poco-poco. Kejo. Body poco-poco. Adek saya. Hah? Adek. Wah, lu kesedot sama adek lu tuh. Masa repet tuh. Aduh. Ini ada lo nyusul lo udah sampai Jakarta. Iya dah. Lo kalau begitu kalau mau ke toilet belakang sono. Lo boncengan lo gede banget, boncengan sampai lo mas Nina, mas biarin, emang udah begitu. Duit barang-barang yang buat lebaran segala makanan udah saya kirim ke kampung. Lah ibu baru datang Jakarta. Iya bapak datang. Lah si Babas lah priben lah yang bingung. Lama kita buat berpulang.